Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi hari ini hari Jumat, kita insya Allah mau bawa Buningsi ke rumah sakit jiwa. Nah, kita juga sudah janjian sama Kak Ijal yang report kita. Kita ini pagi banget nih, ini sekitar jam 7:30 ya. Karena kita pagi-pagi tuh biar lebih fresh gitu. Dan itu warga kampung juga udah pada nungguin di sana. Kita doain semoga lancar ya, karena ini kita harus evakuasi lebih semangat lagi gitu loh. Karena kita akan membawa Buningsi ke mobil dan kita bawa ke Bogor. Ini perjalanan ke Bogor aja udah sekitar 2.5 jam ya. Ya udah teman-teman, doain semoga lancar dan tidak ada halangan apapun. Ya udah rame kan tuh, lihat. Udah rame banget. Pagi-pagi. Assalamualaikum Ibu. Ya Allah, sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu. Eh, Kak Ijal dah. Udah, maaf ya ganggu pagi-pagi. Enggak apa-apa. Udah mandi belum? Tinggal belum ya? Justru kotor lagi. Tapi tadi udah mandi? Belum. Oh. Tapi pagi sih dia keluar udah beli uduk. Oh gitu. Ya udah deh, kita gerak cepat aja. Iya. Soalnya kan ini sampai di sana kan harus jam 11 ya. Jadi biar kita enggak kemalaman. Kita langsung aja deh. Assalamualaikum Pak. Pak, saya yang kemarin datang Pak. Adif, rencana hari ini mau bawa Buningsi ke rumah sakit. Hah? Tapi dibolehin nggak sama Bapak? Nggak. Tapi dibolehin nggak sama Bapak? Kalau mau mah. Berarti kalau nggak mau jangan dibawa gitu ya Pak? Hah? Iya. Oh, berarti susah kan kalau ngamuk makan. Enggak, aku izin dari sama Bapak. Bapak kan sebagai orang tua. Maksud aku kalau misalnya mau atau enggaknya, itu tergantung kan sama dianya kan. Kita bisa kendalikan. Nah, dari Bapak diizinin enggak untuk berobat gitu? Emang kalau berobat di sini? Berobat di sini di mana? Oh, di dalam nggak bisa Pak. Soalnya kan mohon maaf keadaan dalam rumah juga kan kita kan nggak bisa, rumah sakit kan di sana, jadi kita harus rawat inap. Bapak mau terserah orangnya tuh. Kalau orangnya kita bisa kendalikan, karena tapi dari bapaknya gimana? Kalau bapak ikhlas? Ya kalau bapak mah boleh aja. Ah, boleh aja berarti ya. Soalnya kan kalau bapak ikhlas kita bisa ke Bogor, ke RSJ rumah sakit jiwa. Iya. Gimana? Kayaknya bapaknya agak masih kurang lepas, gimana nih Kak Ijal nih? Kita mau lanjut atau enggak? Ini mau dibawa. Gimana? Gimana Bapak ikhlas enggak? Enggak, kalau orangnya jangan dipikirin. Orangnya mau enggak mau kita akan bawa. Tapi dari bapaknya gimana, ikhlas atau enggak? Kalau ikhlas kita bawa, kalau enggak ya udah kita serahin lagi ke keluarga gitu. Enggak, orangnya jangan ditanya, Pak. Pak. Orangnya jangan ditanya. Aku nanya Bapak dulu. Aku nanya Bapak dulu, Bapak gimana ikhlas enggak buat ini? Jangan dibawa. Oh, jangan dibawa berarti sama bapaknya. Berarti kita enggak lanjut bawa ya. Orangnya emang enggak apa-apa. Tapi ini orang tuanya gimana? Orang tuanya kita obatnya gimana? Iya, makanya kita orang tuanya, Pak. Ke sini juga sama. Oh, itu juga sama. Saudaranya juga. Silakan aja. Oh gitu. Enggak, soalnya gini, kalau misalnya kita bawa nanti takutnya kalau ada keganjalan dari orang tuanya kita malah ini enggak mau kita. Enggak apa-apa, biarin. Gimana? Kalau saya sih setuju. Sehat lah gitu. Turani setuju enggak, Turani? Hah? Setuju enggak diobatin? Enggak, gini Pak, kalau masalah kejiwaannya itu kita kan enggak tahu. Kita kan kalau misalnya
Nih, gini Pak. Bu Ningsih itu kalau nggak ada penyakit kejiwaan itu nggak bakal berak. Mohon maaf Pak ya, nggak bakal pup di sembarangan. Pasti pup di tempat. Kita nggak tahu yang namanya gangguan jiwa itu bukan berarti orang gila yang benar-benar gila. Enggak. Tapi dia ada fase-fasenya, Pak. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya nanti nggak berobat, kita nggak tahu Bu Ningsih itu ada di fase kejiwaan yang mana. Itu. Jadi bukan berarti kita bilang Bu Ningsih itu sakit jiwa, enggak. Kan namanya ini berobat ikhtiar buat kesembuhan dan tahu penyakit Bu Ningsih ini apa. Gitu. Betul. Kalau sekarang kalau misalnya Bapak di sini, ya kan? Lama-lama di sini kan kita nggak tahu penyakit Bu Ningsih apa dan itu akan berkelanjutan lebih lama lagi kan, bener gak Pak? Oh itu nggak usah dipikirin Pak, nggak usah dipikirin masalah duit, masalah apa nggak usah dipikirin. Tapi yang pasti kita bawa dulu Bu Ningsih untuk berobat dan tahu penyakitnya apa. Udah dibawa kemana sebelum sebelumnya? Belum dibawa kan? Nah, Bapak juga nggak tahu kan penyakitnya apa? Paling dipijitin. Ah, dipijit. Bapak juga bisa saya pijit nih. Benar nggak? Ya udah, ikhlas ya. Saya bawa ya. Nanti sama itu. Nanti saya kasih tahu semuanya, ininya, infonya semuanya ya. Tenang, insya Allah aman dan tidak ada apa-apa ya. Hah? Nah, di lubangnya juga nggak lama. Nurut tekan sirah. Ah, boleh dibawa keluar aja kayaknya. Nah, dibawa juga nggak lama. Paling lama 23 hari dirawat inap di sana, ya. Ya Pak, ikhlas ya Pak ya. Bismillah ya Pak. Ya Pak ya. Ya udah. Alhamdulillah Bu, bapaknya udah kita kasih penjelasan dan udah ikhlas bismillah ya. Udah. Kenapa? Dia masuk ke dalam kamar sini. Oh ya udah enggak apa-apa kita dobrak aja. Bu Ningsih tahu kalau kita mau bawa tapi pasti dia di dalam, kita harus dobrak pintunya. Itu buat demi kebaikan. Masuk kamar. Harus dobrak. Itu. Dari mana? Konsida. Baju di mana, lihat mana sini aja ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya, ini sini kemana ini Kak, masuknya dari mana, itunya di mana, Bu Ningsih ini di mana? Di dalam. Oh di dalam. Ada senjata tajam nggak di dalam? Ada pisau atau apa nggak? Rani deh. Ada gak? Di dalam ada senjata tajam gak? Pisau atau apa? Hei ibu, ikut aku yuk. Ke depan yuk. Mau gak? Ngobrol aja yuk. Sama Ijal. Sama Ijal sebentar yuk. Iya enggak mau dibawa. Enggak dibawa. Enggak nih sama Ijal tuh. Saya enggak bawa, orang cuma mau ngobrol kok, ngasih obat lagi. Enggak dibawa. Obatnya aja sini enggak. Itu sama Ijal tuh. Obatnya di depan. Obatnya di rumah Ijal. Ini Ijal aja nganterin. Ya udah, ayo ambil sama Ijal deh. Sama ya udah. Ini ya gitu aja ya. Enggak apa-apa, ayo. Enggak boleh sama lakinya domelin ya. Siapa lakinya? Ya udah enggak boleh. Udah ya domelin sama lakinya saya enggak. Enggak apa-apa ya, bismillahirrahmanirrahim. Enggak, sebentar, aku mau ajak ibu keluar doang sebentar ya. Domelin suami mana? Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, ini buat kebaikan ya. Enggak apa-apa, lihat sini aja yuk. Lihat sebentar ya. Yuk, enggak apa-apa. Nanti malah rusak. Nanti malah rusak. Nanti saya bisa jalan sendiri. Ya udah yuk. Yang bisa ditarik. Oh, ini ada di ditahan pintu, ditahan ini semua. Ditahan bangku semuanya. Nanti jalan sendiri. Coba ya, Pak. Makanya kan urut beci. Iya. Yuk. Oh, enggak. Kalau nanti malah lama, Pak, nantinya. Kita ngejar waktu soalnya. Di sini. Si, entokon guruan, penyakit ira. Cuman ngasih obat aja kok, sebentar yuk. Sini nih, tangannya. Tangan dari sana, Jal.
kemana nih? Kemana? Kemana? Tangkep aja, tangkep. Kabur. Dari sini aja bisa kan? Gak apa-apa kan dari sini? Lari lagi. Waduh. Jangan tadi. Enggak, dia ngumpet di kamar. Aduh. Gokil, kabur. Lari. Ternyata ada jalan ke belakang ya? Dikirain enggak ada. Oh, takut ya? Itu lebih takut sama kita berarti. Waduh. Kabur beneran, kabur ke sawah ini, Mas. Bang lewat, Pak. Apa tadi ke sana? Itu lari ke sini tadi? Iya. Mana? Kang, ada buning sih enggak lewat sini tadi? Ikram, yang nanya sih ora. Deh, dulu. Enggak ya? Enggak lewat sini ya? Waduh. Ini warga kampung heboh. Kita nyari Nengsi. Di mana lah, Kak? Ada enggak? Hah? Coba ya, ngumpet di rumput-rumput kayaknya. Ini becek banget lagi. Ada enggak di situ? Enggak ada ya? Bening sih. Oh, ini nih. Ini ngumpet nih. Bening sih jangan ngumpet. Enggak boleh. Itu tuh jaga ya, di situ jaga ya. Nanti enggak boleh. Itu enggak boleh ngumpet situ ya. Ketahuan tuh ada ngumpet situ. Itu bisa kan? Itu jaga situ. Jangan ya. Kak Ijel dari situ ya, aku udah kesana ya. Ya. Buset, gua kira dikirain apaan tadi tuh? Celana goyang-goyang kan. Eh, palangnya itu bunyi sih. Udah, kabur lagi. Udah kan? Ya udah. Ada enggak? Nih, ngapain aduh sih, Nih? Enggak boleh. Kita nggak jahat, Ibu. Nggak mau kalau nginepin depan, nggak mau. Ini ketemu nih, Bu Riksinya nih. Nggak bakal berantem. Yuk, ganti baju dulu. Iya, nggak boleh nanti. Saya minum obat dulu. Nggak apa-apa, nanti aja. Bawa kursi dulu, jantung. Udah, di. Iya. Jantung lo udah nggak kuat jalan. Iya, nanti dibawa, nanti dibawa. Iya, orang minum bangku. Iya, nanti dibawa, ya. Kok ngarep
Tar, mandi dulu, jangan pakai baju. Di ini aja dulu, sini lu mandi dulu yuk. Ya, mandi dulu ya, bentar ya. Yang nggak nginep. Ya, ijal, mandi dulu, ini buka. Buka aja ya, maaf ya. Tarik sakit. Ya, mandi sendiri, mandi sendiri. Ya, udah mandi ya, mandi ya. Ah, setelah yang sama tadi. Ampun. Dibuka aja ininya. Dibuka aja. Enggak apa-apa, nanti ada kerudung ya. Jangan nginep-nginep. Iya, enggak nginep. Nanti sebelum Jumat pulang. Iya, nanti ada. Kan jalan-jalan. Ampun. Tuh blok semuanya. Sebenarnya balapnya enggak boleh nginep. Enggak. Balik kok sore enggak balik, Nek. Bro, ikut dong jalan-jalan nih, kok sore enggak balik. Pakai sabun nih mau enggak? Nih. Pakai sabun. Jangan jorokin saya ya, nanti saya jatuh. Nih. Pakai sabun ya. Enggak nginep ya. Udah. Aduh, ampun. Rian, Bu. Sawah, Bu. Saya iya, enggak boleh nanti balik sore ya. Sing bener ke awak kira mau ngasih orang bisa yang sampai balik. Iya, balik. Ayo nih, udah pedalan. Kayak wangi nih lagi ini. Enggak apa-apa. Nanti dari sholat subuh berapa rakaat? 2 lah. Oh. Enggak, nanti minum obatnya nanti ya. Ayo kok kan minum obat kan di jalan. Ada di mobil nanti obatnya udah. Iya, nanti ada bawang putih, bawang putih. Oke. Tapi Niku pengen di kamar mandi dia. Iya, enggak apa-apa nanti. Ini jangan tarik-tarikin, Sa. Boleh ini. Ini dibuka, dibuang. Jangan domelin lakinya itu. Ya, taruh di rumah. Ini andukan. Enggak garing. Iya. Enggak usah dipegang-pegang sakit. Oh, ya udah ya. Sakit kan. Sini dulu. Aku jangan ditekuk sakit. Ya udah ya. Nanti keburu lama pulang nanti. Ayo biar cepet pulang nanti. Ya, nanti bawang putih diminum ya. Nah, dah. Enggak bakal nginep kok, ya. Cuman jalan-jalan, periksa sebentar. Karena kalau ngambil obat itu harus sama orangnya. Nanti saya mau pakai celana dulu apa? Ya udah nggak apa-apa. Tenang aja. Saya juga orang mau celana. Mau pakai celana dulu saya. Udah. Ngambil sepatu. Gak usah pakai sepatu, udah pakai sendal aja, pakai sendal. Yuk, ikut dong lagi. Aja nginep-nginep nih orang gila nih. Iya, enggak nginep-nginep. Kasih kok mesti balik-balik. Orang gila nginep. Udah tua lakinya kasih. Enggak ada. Wis hati-hati. Kirani hati-hati ya. Iya, wah hati-hati. Campur ya, Bu ya. Ya, heeh. Sing nurut ya, Neng ya. Sing atende waras ya. Heeh.